Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa satu majlis untuk kita menuntut ilmu, mendalami ilmu agama. Terlebih kita sekarang ini berada di bulan mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa lebih optimal dalam melaksanakan ibadah yang insya Allah bila kita lakukan semua karena Allah dan betul-betul kita mencari ridhonya, Allah akan membalasnya dan bahkan berlipat ganda balasannya. Dan mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk selalu menjaga seluruh ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berbicara puasa, tentu permasalahan puasa yang paling urgen dalam hal ini adalah bagaimana berpuasa yang diinginkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus atau menjaga hawa nafsu kita, tetapi lebih daripada itu yang memiliki derajat tinggi, bahkan memiliki kemuliaan dan keluhuran yang luar biasa. Hingga puasa ini juga dituntut kita untuk menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang membatalkan. Yang hal ini menjadi fenomena di tengah-tengah kita, yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dan ini menjadi warning. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang berpuasa namun tidak dapat pahala, tidak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali laparnya saja, hausnya saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak pula orang yang mendirikan sholat malam juga enggak dapat apa-apa kecuali jaga malam aja. Ya, ini artinya peringatan yang luar biasa Rasulullah berikan kepada kita agar kita memperhatikan betul puasa kita ini, yang tidak hanya sekedar kita melaksanakan puasa sebagaimana orang awam yang hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Begitu pula yang hanya bisa mendirikan sholat malam tetapi tidak dapat apa-apa. Nah, kita ingin supaya puasa kita yang kita bisa menahan diri dari makan minum, menahan diri kita dari lapar, dari haus, dari hawa nafsu kita, itu betul-betul kita lakukan ini karena Allah, sekaligus juga bisa menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan secara umum, bahkan khusus. Nah, karena itulah hal-hal yang penting untuk kita jaga di situ dalam kita berpuasa ini adalah tentu bagaimana kita menjaga adab, menjaga prinsip-prinsip, menjaga hal-hal yang bisa membawa
nilai, dan bahkan harus juga bisa kita memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu pula dalam berpuasa harus juga kita perhatikan aktivitas kita, kegiatan kita, yang semuanya itu harus kita iringi dengan kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi taala. Ikhlas karena Allah, ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah tentu dalam berpuasa ini harus diiringi dengan meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Atau dengan kata lain, harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Apapun itu, amal ibadah ini harus dengan ilmu. Tidak hanya sekedar kita mengikuti kebiasaan dari orang tua kita maupun orang-orang kebanyakan kaum muslimin muslimat, tapi bagaimana kita melakukan semuanya itu dengan ilmu pengetahuan. Begitu pula yang paling penting yang ketiga itu adalah bagaimana kita mengikuti semuanya atau melaksanakan semua ibadah, lebih-lebih puasa ini, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muwafaqah di sunnati Nabina Muhammad sallallahu. Dan ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya, kaitannya dengan hal yang membawa kita untuk memperoleh agar kita diterima, ya, ibadah kita itu harus dengan pertama kita ikhlas kepada Allah, harus kita lakukan semuanya karena Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam puasa ini, ya, di samping kewajiban-kewajiban yang insya Allah juga sering kita baca, sering kita dalami, itu terus kita ulang-ulang, kita pelajari. Tapi juga ada banyak sunnah-sunnah yang kadang-kadang kita kurang memperhatikannya di dalam kita berpuasa. Misalnya ada hadis Nabi, salah satunya dari Sahal bin Sa'id, ya, radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaq alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tiada manusia itu dalam kebaikan, ya, selama ia selalu mempercepat berbukanya. Jadi manusia, kita semua ini umat Islam yang berpuasa, akan mendapatkan kebaikan tatkala kita mempercepat berbuka puasa. Walaupun mungkin secara fisik kita memiliki kesehatan, barangkali mampu kita akan berbuka ataupun memakan sesuatu nanti setelah tarawih misalnya. Itu enggak sunnah, ya, tidak ada dalam sunnah Nabi. Yang ada itu begitu azan langsung berbuka. Nah, begitu pula dalam sahur, yang disunahkan itu mengakhiri sahur, ya, takhirus sahur. Jadi bukan sahurnya itu jam 2, ya, atau jam 1 apalagi, karena khawatir akan bangun malam lalu dia sahurnya mempercepat. Ini enggak sunnah juga. Jadi harus takhir sahur. Jadi akhir, diakhirkan sahurnya. Ya. Nah, ini bagian dari sunnah yang tentu diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maknanya dalam hadis tadi adalah masru'atul fitr.
Artinya disyariatkan itu untuk kita berbuka lebih cepat. Jadi bukan hanya sekedar ini sunnah gitu, tapi ini syariat. Kata ma'ajjalul fitrah itu artinya mempercepat, dan itu bagian dari syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah disebutkan sifah min sifatihi, ya, sifati saum, sifat dari sifat puasa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ini kebiasaan dan ini menjadi bagian dari syariat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan itu agar kita mendapatkan keberkahan dalam puasa. Nah, jadi tidak diinginkan itu, walaupun tadi punya fisik kuat, nanti pas selesai tarawih begitu, selesai tarawih baru berbuka. Jadi ini masyru'atu al-fitr, ya. Nah, kemudian sisi lain juga bahwa ini adalah tahaqqaqa guru bisyamsi bil ittifaq, ya. Jadi ini adalah